Oke, selamat pagi ya. Ini belum bisa kuat, sana harus kerja semalam. Dan ini dua sudah selesai, tinggal dikirim. Dan yang ini ada kiriman dari Semarang deh. Pasti kemarin ini yang bersatu sudah saya habis kesini. Ini dikirim lagi, Pak. Apakah mesin yang kemarin atau bukan? Wah, ini geser ini, harusnya namanya jangan begini, ini geser, geser. Oke ya. Wah, ambrol semua tuh. Oh, ini mesin yang mana ya? Mesin dulu tuh. Ini tunggu mesin ini. Oke, plastik bukannya dimasukin ke dalam plastik. Sudah dibuka ya, ini yang dikirimkan ya, kita cek dulu. Kita lihat ya. Oh, 2021. 2021 bulan 8 berarti ini baru servis. Oke, tapi ini udah dibuka ya, ini keluhannya apa ya? Mari kita tanya dulu. Ini udah dibuka-buka bekasnya. Keluhannya sebetulnya lupa enggak. Ya. Ini saya tanya dulu ini bagiannya apa. Mesin sudah dibuka ya, bagian bawahnya tidak dikirimkan. Coba sih harus itu sih berbahaya. Berbahaya kalau di pengiriman. Ini udah gampang ya, karena sudah nggak ada pengunci, nggak ada balut, nggak ada. Dibuka ya, nanti disemprot aja. Oke, pemilik bilang katanya mesinnya ngerotok wajar ya. Tuh di dalam sana ada benang. Terus ini di dalam sini juga ada benang ya. Lihat enggak itu? Tuh ada benang warna kuning tuh, nah itu. Terjepit-jepit di dalam sana ya. Nah itu. Waduh, malah bautnya sampai selek itu ya. Tidak bisa buka itu. Oke, di situ terus ada lagi di bawah sini tuh, di dalam rotary hook itu ya. Jadi
banyak sekali benang ya. Oke. Ini mesin pas dikirim ke sini kondisinya sudah terbuka ya. Jadi bodinya itu lain dengan isinya. Ditukar bodi, cuman memang di sini tidak ada tutup ya. Jadi sesuai video lah yang saya terima itu. Ini lagi meditas oke ya. Oke, ini tinggal tes akhir ya. Kita coba lagi apakah ada perubahan setelan setelah ditutup ya. Bagian bawah tidak ada penutupnya ya, jadi penguncian frame-nya tidak ada. Nah, kita coba masukin dulu, kita biasa fansinya ya untuk mengukur apa itu loh. Kenapa sampai dedel begitu ininya? Wah, dedel nih apa nih? Rupanya bisa merusak plastis itu. Kita langsung jalan saja yuk. Ini posisi di sini berarti. Belum 10. Oke, kita langsung jalan saja ya. Perhatikan normal. Kecepatan pelannya, kita coba yang lebih cepat coba. Oh, nol sudah cukup. Thank you.
Oke, selesai, tidak ada kendala ya. Ini hasilnya, ini yang tes pertama ini. Loncat di sini, ini tes kedua udah oke. Dan ini tes ketiga. Udah mulus ya. Ini penjelasannya. Jadi siap dikirim. Ini mesin nggak ada bautnya sama sekali, saya juga pas stok bautnya lagi kosong, nggak ada bautnya, bagian bawah tidak ada penutupnya.